5 tahun. Mantap. Malam semahe. Saya Hilda Jane Palandung selaku Ketua Kerukunan Mahasiswa Sintaro di Kota Manado periode 2016-2017 mengucapkan selamat Dies Natalis Kerukunan Mahasiswa Sintaro di Kota Manado yang kelima tahun. Besar harapan kedepannya Kerukunan Mahasiswa Sintaro semakin eksis, semakin kritis dalam menanggapi berbagai isu yang akan kita hadapi ke depan. Majulah terus KMS, majulah terus KMS, hidup mahasiswa. Kami keluarga besar Mahasiswa Sintaro yang ada di Manado mengucapkan selamat Dies Natalis KMS yang kelima tahun. Singkanau mempersombohkan Nusa Guna Kapapia. Saya Afrianto Duhan mewakili Dewan Pertimbangan Organisasi dan atas nama saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun buat Kerukunan Mahasiswa Sintaro. Dirgahayu KMS, jayalah selalu KMS. Singkanau mempersombohkan Nusa Guna Kapapia. Mahasiswa Sintaro dengan harapan supaya ke depan mahasiswa lebih berbuat yang baik kepada masyarakat yang ada di Sintaro, karena masyarakat Sintaro sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari mahasiswa ini untuk membangun Sintaro yang lebih hebat dan lebih baik. Terima kasih. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sintaro Manado dan seluruh jajaran selamat hari ulang tahun kepada Kerukunan Mahasiswa Sintaro Manado di Kota Manado berharga tahun yang kelima tahun. Harapan dari semua masyarakat yang ada di sekarang dengan kembali membangkan sumbangsi yang sangat luar biasa dipersembahkan untuk daerah yang kita cintai ini. Siau tergulandang Biaro saya asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sintaro Kulandam Biaro mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kelima kepada Kerukunan Mahasiswa Sintaro di Manado dengan harapan belajar terus sehingga ke depan akan menjadi manusia yang berguna untuk Kabupaten Kepulauan Sintaro Kulandam Biaro secara bersama-sama. Demi Sintaro sejahtera dan berdaya saing. Saya Heri Lano selaku Asisten Ekonomi Pembangunan mengucapkan selamat ulang tahun ke-5 tahun untuk mahasiswa Sintaro yang ada di Manado. Harapan kami biaya kalian benar-benar menuntut ilmu dengan baik dan punya prestasi dan cepat selesai, sebab daerah ini membutuhkan kalian, di mana kalian adalah pengganti-pengganti kami untuk ke depan, kalian yang menjadi pejabat di daerah ini. Untuk itu harapan kiranya cepat selesai dan benar-benar punya ilmu yang baik untuk mengembangkan daerah ini. Ya, sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sintaro Kulandam Biaro, kami menyampaikan banyak selamat kepada Kerukunan Mahasiswa Sintaro KMS di Manado yang berhari ulang tahun kelima. Kami menyampaikan banyak-banyak selamat, dan tentunya selain sebagai pejabat maupun pribadi, kami sungguh-sungguh berharap agar anak-anak, adik-adik masih dalam perkuliahan ini dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya agar target waktu dalam kependidikan jenjang D3, S1 dan seterusnya ini dapat diwujudkan sesuai dengan target waktu yang ada, dan agar kedepannya
sumber daya manusia khususnya untuk di Kabupaten Kepulauan Siau Tegalana Biaro ini akan bertambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Sukses selalu untuk mahasiswa Sitaro di Manado. Saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tegalana Biaro, dikenal dengan 47 pulau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kelima Kerukunan Mahasiswa Sitaro yang sedang meniti karir dalam bidang pendidikan di Manado. Dan saya berharap setelah seluruh mahasiswa menyelesaikan studinya, telah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kiranya dapat mengabdi di daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tegalana Biaro. Mari kita bangun Sitaro menjadi Sitaro yang lebih baik dan Sitaro hebat. Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tegalana Biaro, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Kerukunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Siau Tegalana Biaro, ulang tahun yang kelima tahun. Semoga selalu Kerukunan Mahasiswa Sitaro di Manado bisa jaya dan sukses di dalam berkarya, di dalam tugas, dan juga bisa menjadi panutan bagi adik-adik siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di kota